Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Madu Petani. Kali ini kita akan melihatkan pemupukan kocoran selanjutnya, yaitu pemupukan keempat menggunakan pupuk POC, yaitu pupuk organik cair untuk tanaman mentimun serta tanaman terong kita ini. Ini pertumbuhannya sudah sangat bagus. Ini sudah memasuki usia lebih kurang 18 hari setelah tanam ini. Mentimunnya juga sudah sangat bagus serta terongnya. Ini pupuk POC-nya. Nih, nanti akan kita takarkan ke tangki 16 liter ini. Bagaimana dosis dan pemberiannya? Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Baik, seperti ini kelihatannya. Ini sangat bagus pertumbuhan dari terong kita serta mentimun. Mentimun ini sudah memasuki usia lebih kurang 16 hari ya sobat tani. Ini pertumbuhannya semuanya bagus-bagus seperti ini. Ini kelihatan pertumbuhannya sangat bagus dan pertumbuhan batangnya juga bagus. Ini kita berikan pupuk rutin untuk pertumbuhan dari mentimun kita ini, sehingga nanti pertumbuhannya lebih bagus. Ini kelihatan. Maksud saya, kita lakukan pentakarannya. Maksud saya, kita takarkan ini, kita aduk dulu. Dan kita gunakan 4 botol air mineral ini, karena air mineral ini 250 jika kali 4 menggunakan 1 liter. 1 Ini sudah bisa kita berikan. Dari bagian sini sudah ada yang menjulur seperti ini, sangat bagus. Sini juga. Dan terongnya pun juga sangat bagus. Ini tunasnya sudah mulai akan keluar seperti ini. Daunnya hijau dan sangat bagus. Juga sini juga bagus kelihatan pertumbuhan dari terong hingga mentimun kita. Langsung saya lakukan pemupukan. Kita contohkan sedikit seperti ini, hingga jenuh air rasa, jangan sampai terlalu banyak. Baik, kita akan lanjutkan saja sobat tani. Sebelum itu, sobat tani jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, langsung saja kita lihatkan.
Baik, semuanya sudah kita lakukan proses pengecoran dengan pupuk POC. Ini pertumbuhannya sudah sangat bagus. Ini selanjutnya nanti part selanjutnya kita akan lakukan proses pemberian fungisida dan insektisida untuk perawatan atau penanggulangan hamanya. Ini sekian dulu dari channel Madu Petani, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.